Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Duet Lesti dan Bilar di malam hari ini memberikan chemistry yang begitu luar biasa. Tentunya kalau kalian nonton live mereka ini pasti akan auto baper. Cute, begitu romantisnya nyanyian dan lantunan lagu yang mereka nyanyikan. Lihatlah ketika mereka saling bertatapan, menyenandungkan lagu bait demi bait, seakan bahasa isyarat yang memberikan tanda bahwa mereka adalah sejoli yang benar-benar di mabuk asmara. Tak ada kata kecuali cinta di antara keduanya. Tentu Bang Bi dan Dedi Lesti ini ia menyuarakan isi hatinya yang mendalam di malam minggu yang penuh keromantisan ini. Ya, Bandung menjadi saksi dari cinta kisah mereka berdua di malam minggu ini, melepaskan kerinduan setelah beberapa hari tak berjumpa saat Dedi Lesti pergi berlibur dan bekerja di Bali. Tentu malam ini adalah malam tercute, disaksikan oleh para sahabatnya. Sahabat Rizky Bilar, yakni dari Aris Kai, Haris Friza, Putra Siregar, dan istrinya, sang asisten Moreno Pratama, dan juga Yuli Maun dan Ihsan Pir, serta yang lainnya. Tentu tak mungkin kita sebutkan satu persatu, tapi kebaperan dan keuangan mereka di malam hari ini begitu memukau dan menyentuh perasaan kita sekalian. Ya, malam tersweet, malam romantis. Tentu itulah yang bisa kita katakan. Kita kejauhantahkan dari lubuk hati terdalam melihat kebaperan dan keuangan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Semoga disegerakan mereka memantaskan diri menjadi sepasang suami istri yang akhirnya menua bersama hingga ajal memisahkan. Semoga juga bagi kalian yang menonton dan mendoakan mereka diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru terkait dengan keuangan duet mereka, kekiutan saat bersama. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.